تابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. Syarat yang ketujuh di antara dari syarat-syarat sah salat adalah menghadap kiblat, menghadap ke arah Ka'bah dan menghadap ke arah Makkah. Nah, la budda an yastaqbil al-qibla fil fariidha aw fil nafilah aw fil hadar aw fil safar. Seorang yang melaksanakan salat diwajibkan, diharuskan menghadap kiblat, baik itu dalam salat wajib ataupun salat sunnah, baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Nah. إلا النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت بالدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الطائرة. Kecuali النافلة فقط. Dalam satu keadaan, yaitu dalam salat sunnah, ketika seseorang berada di atas kendaraan, maka dibolehkan bagi dia untuk melaksanakan salat kemanapun arah kendaraan itu menuju. أما الفريضة لا بد أن يستقبل فيها القبلة والله أعلم. Adapun salat wajib, maka seseorang diharuskan untuk menghadap kiblat.